Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki area terlarang ini. Wow. Tuh, teman-teman. Nah, teman-teman, kembali lagi bersama channel saya ya. Dan pada kesempatan kali ini saya mau memasuki area apa ya? Ini memang ternyata saya juga emang udah dulu, teman-teman, ini karena ini udah termasuk daerah saya ya. Lokasi di sini. Dan baru kali ini dan baru pertama kali saya mengunjungi area di sini, teman-teman. Dan karena kebetulan untuk area di sini ini merupakan area terlarang, teman-teman. Dan karena saya penasaran sekali, dulu itu waktu kecil gak ada yang berani memasuki lokasi di sini, teman-teman. Karena kenapa? Ini merupakan akses air, teman-teman. Tuh. Nah, kayak gini. Nah, jadi biasanya kalau bersangkutan dengan air, identiknya biasanya dengan hal-hal mistis, teman-teman ya. Tuh, seperti ini. Dan seperti apa untuk keseruan saya kali ini, terus ikuti petualangan saya, teman-teman. Dan tuh, ternyata ini luar biasa, teman-teman. Ini merupakan akses air yang turunnya ini dari pegunungan tuh, teman-teman. Dan tuh, itu merupakan air terjunnya tuh di sana, teman-teman. Dan ini ke bawah. Tuh, oh, mantap sekali, teman-teman tuh. Oh, ternyata ini emang tersembunyi lah ini ya, untuk air terjunnya, teman-teman. Dan itu ke bawah itu merupakan
saluran sungai ya, sungai yang besar di bawahnya itu. Dan ini aksesnya langsung dari pegunungan, teman-teman. Oh. Ini merupakan daerah terlarang, teman-teman ya. Oh. Oh. Oh, dan tuh. Ini merupakan mungkin ini bekas saung ya. Oh, dan di sana tuh kayaknya ada pohon, teman-teman tuh. Tuh. Tapi pohonnya itu kayak bolong, teman-teman. Dan kayaknya itu pohon bukan sembarang pohon ya. Pohonnya besar banget kayaknya. Tuh. Nah, ini akses airnya, teman-teman. Dan saya sangat penasaran sekali dengan pemandangan ke depan, teman-teman. Karena di depan itu merupakan air terjunnya, teman-teman. Oh. Tuh. Ternyata di sini ada lubang, teman-teman. Dan kita harus hati-hati juga. Karena ini merupakan indikator ya bagi satwa lah, atau hewan-hewan buas, teman-teman. Oh. Dan saya harus mencari rute, teman-teman. Karena saya baru pertama kali ya ke sinilah. Tuh, teman-teman. Assalamualaikum. Oh, tuh keren banget, teman-teman. Ini merupakan tumbuhan apa ya? Bismillah. Oh, ini apa ya? Pohonnya ini memang benar-benar besar sekali, teman-teman. Tuh, pohonnya besar banget pokoknya. Ini suasana di dekat area air terjunnya, teman-teman. Tuh, dan itu merupakan air terjunnya, teman-teman. Kayak gini, karena ini saya pertama kali ya, baru-baru memasuki area sini, teman-teman. Dan ini merupakan area terlarang, teman-teman, karena ini jarang sekali orang kunjungi lah ke area terlarang di sini, teman-teman. Itu merupakan air terjunnya tuh di sana tuh. Dan saya sangat penasaran sekali, pingin mendekati area air terjunnya tuh. Bagus banget, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang saya mulai memasuki ini nih, dekat air terjunnya tuh. Itu air terjunnya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Karena saya bukan bermaksud apa-apa ya, memasuki area
terlarang ini, teman-teman. Wow. Tuh, teman-teman. Ternyata ini sangat-sangat luar biasa tuh. Dan disinilah area air terjun itu. Masih ditumbuhi tanaman-tanaman yang kayak gini lah, jenis-jenis keladi mungkin ya. Karena untuk tanaman jenis kayak gini ya biasanya tumbuhnya di area kayak gini lah. Dan air terjunnya lumayan keren, teman-teman ya. Ke atas. Ya, menemukan sesuatu, teman-teman. Dan kayaknya itu kayak jimat, teman-teman. Karena memang ini beda ya hawanya. Dan ini merupakan area terlarang, teman-teman. Tapi di sini saya menemukan barang unik, teman-teman. Dan mungkin airnya deras banget, teman-teman. Kita harus hati-hati. Nah, teman-teman, ini merupakan barang antik tuh. Keren banget, coy. Nah, teman-teman, ini kayak batu akik, ya. Nah, teman-teman bisa lihat kan? Tuh. Barusan di sini, teman-teman. Barang antik tersebut barusan nempel di tuh, di lubang itu tuh. Keren banget, teman-teman. Tapi ini tidak apa-apa, mungkinnya diambil, teman-teman. Atau mungkin ini barang penunggu area di sini, teman-teman. Tuh. Ini batu akik ya. Ya mah kudu dibawa balik, kudu diamankan.
Tapi takut sekarang. Soalnya saya enggak percaya lah dengan barang-barang mistik kayak gitu ya. Atau mungkin kita simpan lagi aja di sini ya. Nah, kayak gitu. Oh, ternyata di luar dugaan, teman-teman. Saya kesini karena saya itu sering banget kalau di tempat-tempat yang dikiranya kata orang tempat tersebut itu angker, teman-teman. Dan saya sering banget mendapatkan barang-barang yang kayak gitu, teman-teman. Dan okay, mungkin kita biarkan sajalah di sana, teman. Sekarang kita langsung pulang lah. Oh, kita harus hati-hati karena ini merupakan ini rotan, teman-teman. Ini pohon rotan tuh. Dia ini bercucuk kayak gini. Berduri lah. Oh, ini rotan tuh. Atau sering sini disebutnya hoe, teman-teman. Tuh masih ada karena ini memang benar-benar hutan yang masih jarang dijumpai oleh manusia lah. Nah, mungkin teman-teman saya langsung pulang ya. Karena ini udah agak siang nih. Dan saya tidak menemukan apapun lah. Cuman barusan saya nemu barang antik, teman-teman. Karena biasanya saya kalau mengunjungi ya tempat-tempat yang dikira angker atau mistis lah kayak gitu ya. Berkaitan dengan hal-hal mistis kayak gitu. Saya sangat penasaran sekali dengan tempat-tempat yang kayak gitu, teman-teman. Dan tidak jarang juga saya menemukan barang-barang antik kayak gitu ya. Atau berbentuk batu akik lah. Namun untuk kali ini saya tidak mengambilnya, teman-teman ya. Karena saya nggak terlalu percaya lah dengan apa ya, barang-barang kayak gitulah. Ya, mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa apa ya, bisa menjadi pelajaran dan ilmu buat kita semua. Janganlah kita terlalu mempercayai ya dengan barang-barang yang kayak gitulah. Ya, ditakutkannya kita itu sama saja menduakan tuh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi, apapun masalah kita, keluhan kita ya, lebih baik kita berserah diri aja gitu ya. Sama Allah Subhanahu wa taala lah. Sang penguasa alam semesta inilah. Nah, jadi saya mah mohon maaf gitu ya, bukan enggak percaya dengan hal-hal yang kayak gitu. Tapi ya itu mah tergantung mungkin teman-teman semua ya yang menilai ya. Karena setiap orang itu berbeda-beda paham ya, berbeda-beda keyakinan gitu. Karena ya saya mah lebih baik langsung aja ke masang penciptanya gitu. Logikanya gini aja, siapa yang menciptakan alam dunia ini? Ya mungkin kan kalau gak ada yang menciptakan, gak mungkin langsung ada gitu ya. Karena ada sang penciptanya. Jadi ya kita harus yakinnya sama sang penciptanya gitu. Nah mungkin dengan adanya video kali ini bisa menjadi apa ya, gambaran lah bagi kita semua untuk kehidupan kita yang lebih baik. Dan mungkin cukup sekian dulu konten kali ini, petualangan saya kali ini. Dan jangan lupa untuk di like dan di subscribe dan komen juga lah, teman-teman. Jadi mungkin bila ada kekurangan dari saya, teman-teman semua bisa memberi masukan lah buat saya ya. Karena itu suatu apa, kehormatan juga bagi saya dan suatu ilmu lah untuk teman-teman semua yang mengasih sarannya yang terbaik lah buat saya ya.
karena saya juga bukan ahli dengan hal-hal mistis ataupun kayak gitulah. Tapi saya lebih percaya dengan apapun itu sama sang pencipta alam inilah. Kayak gitu teman. Oke, mungkin pokoknya jangan lupa pokoknya dukung terus channel saya teman-temannya biar saya lebih semangat lagi bikin hiburan lah ataupun ya demi menghibur kalian semua teman-teman. Karena biar bagaimanapun channel saya tanpa kalian ini ya tanpa kalian ini channel saya itu tidak ada apa-apanya teman-teman. Pokoknya jangan lupa di like dan di subscribe channel saya dan komen juga lah. Lalu share ya sebanyak-banyaknya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.